kasihan apa gitu. Oh gitu. Lo bisa di dalam apa? Aku Alhamdulillah. Terima kasih banyak rumah, terima kasih banyak suami, terima kasih banyak terutama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih keluarga besar, ada yang dari Palembang, dari Langsa, dari Aceh, dari Batam, semuanya berkumpul untuk doakan si adik. Apa deh? Makasih. Oh iya. Dia bilang makasih kan dia mau ngomong. Dengar deh. Makasih tuh. Dengar kan? Mungkin gimana rangkaian acaranya mungkin seperti ini? Rangkaian acaranya gini, acara pengajian ya. Nanti juga 4 bulanan. Jadi acara-acara pengajian, tadi juga ada penyampaian-penyampaian nasihat juga untuk semuanya lah nasihat. Sebenarnya usia kandungan sudah menginjak 21 minggu. Cuman kenapa judulnya 4 bulanan? Karena waktu itu 4 bulan kita lagi ada kerja di luar negeri. Jadi diundur sampai mungkin dihadiri siapa aja tuh? Dihadiri semua keluarga terdekat kita dari Langsa, keluarga dari Batam, bahkan dari Palembang juga ada, dan juga keluarga di Jakarta. Jangan lupa dari pesantren. Oh iya, pesantren juga. Kita dari Jogja. Betul sekali. Dari Mas Kadang Pas. Ada Kak Ruben juga datang. Ih, surprise banget, didoain. Mungkin Rian, seperti apa nih sebentar lagi kan mungkin bakal jadi calon ayah nih kayak gimana? Sekarang jadi calon bapak, nanti jadi bapak gimana? Calon bapak. Yang pasti juga seneng banget dan juga persiapan diri ya untuk jadi seorang ayah itu kan pasti sangat banget lah pokoknya karena situ kita juga bertanggung jawab atas istri dan anak-anak nanti insya Allah. Jadi insya Allah persiapan diri. Bayinya aktif. Kelihatan kan bayinya aktif sekali ya. Dan keadaannya alhamdulillah sehat, berbahagia terus, dampingin terus sama suami, sama keluarga, sama Uma, sama Nyanya, sama Ayah, sama Ibu, sama Mbak Cindy, sama semuanya dampingin terus. Jadi alhamdulillah sehat dan berbahagia. Jadi sudah pertama hamil gimana rasanya? Waktu tahu campur aduk. Waktu tahu hamil tuh mungkin saksinya ada Kak Riri sama Kak Nidia ya, karena mereka berdua yang nyaranin untuk cek gitu. Terus pas tahu garis 2, wah campur aduk semuanya, karena kan terkaget-kaget. Maksudnya ya Allah, ternyata Allah sebaik ini menurunkan rezeki yang tak terduga di waktu yang cepat. Jadi campur aduk semua. Tapi terutama yang paling nama satu adalah bahagia dan bersyukur. Yang dirasakan sendiri apa sih, kayak lemes gitu-gitu enggak? Pasti itu trimester satu, bahkan sampai hari ini juga masih yang lemes, masih yang kadang suka pusing, kadang suka badannya sakit, kadang suka moodnya masih berantakan, kadang enggak ada hujan sukanya marah-marah, kadang sukanya menangis, kadang sukanya ketawa. Jadi yang agak berantakan ya moodnya. Jadi doain semoga adiknya tetap sehat, adiknya. Amin. Jadi sudah belajar semua Oki. Karena nanti mengurus anak. Dari anak pertama bawa kan saya yang pegang. Jadi belajarnya udah dari berapa tahun lalu, 7 tahun lalu. Jadi sekarang tinggal nerusin aja. Tapi bawa juga banyak banget kasih saya masukan. Ceritanya juga. Ngidam-ngidam gitu enggak? Ngidam juga, kalau untuk makanan jarang sih. Tapi lebih ke jalan-jalan, mau ke sini. Iya, soalnya kalau di rumah mulu berasa banget lemesnya, berasa hamilnya gitu. Maksudnya kayak lemes, mual. Maksudnya tuh kalau di rumah aja, kalau dibawa keluar, dibawa jalan-jalan sama suami, dibawa main kemana, udah kayak gadis. Udah ketahuan nggak sih baby, calon baby-nya ini perempuan apa laki-laki gitu? Mungkin kayaknya baru bulan depan kali baru kelihatan ya, karena kalau sekarang pas USG juga dokternya belum berani
nyimpulin karena kadang nol, kadang kagak gitu. Mungkin kita kan juga nggak berani nyimpulin, tapi insya Allah bulan depan mungkin udah terlihat jelas, mudah-mudahan. Pengennya apa dulu nih? Pengennya sehat. Pertama sih dikasih sama Owen, sehat, normal, lahirannya lancar. Yang penting nanti langsung ke laut tadinya, twing ke laut. Rian ada ini nggak? Rian ada khawatir nggak sih kalau rigid kerja atau apa lagi hamil gini? Ada rasa khawatir? Khawatir pasti sangat khawatir, bahkan saya juga sering nyampaikan sebagai jangan gini-gini. Aku juga selalu nasihatin kok selalu istri. Ya terakhir kayak misalnya aku pengen treadmill nih, karena kan udah mulai badannya sakit kan, mungkin kurang olahraga, tuh kata suami nggak boleh, ya udah berarti nggak jadi. Jadi emang apapun tanya dulu sama suami. Tapi kemarin pas USG udah kelihatan belum, kayak mungkin dia di dalam udah kelihatan muka, hidung, apa tingkah dia di dalam? Terakhir udah, kalau tingkahnya dari minggu keberapa tuh sebenernya udah kelihatan, dari yang kakinya masih lurus ya, belum yang lipat itu dia udah mulai gerak-gerak gini, udah kayak ibunya. Kayak sekarang, aduh apa deh? Oh iya, aku aktif Bu. Oh iya, dia udah bilang nih aku aktif Bu, katanya dia udah aktif gitu.